Hai, seronok saya nampak kau menjahat dekat saya ke? Seronok saya nampak kau menjahat dekat saya ke? Saya dengan Dato' Fahmi. Kami balik sebab nak uruskan. Orang cakap biarlah saya tak payah gaji pun. Yang you all sibuk sangat kenapa? Tapi you all tanya staff saya dapat elang tak daripada saya? Betul. Sebab kita orang susah senang sama-sama demi nak menyampai orang lain mungkin. Betul. So kalau rasa bajet bagus sangat, tolonglah saya, okey? Dan staff saya yang buat racun dalam RM1 tak mampu. Tak? Korang ada fikir tak saya nak bayar korang yang senang? Saya sangat ke saya? Saya pun orang cakap just buat kerja. Ada duit kami semua makan besar. Tak ada duit nak buat macam mana, reda je lah. So jangan nak pandai-pandai kondeng kita orang. Kalau saya ni orang cakap jahat sangat, tak ada lah saya akan abaikan terus staff saya. Saya tahu tanggungjawab saya dengan staff saya, apa yang saya patut buat. Oh, tak payah nak busybody sangat, okey? Kalau rasa tak sanggup lagi dengan MRF, just buat tuntutan dan kita orang bayar, itu je. Yang lain-lain tu, lantaklah, macam mana pun. Jangan nak pandai-pandai buat cerita drama toksik dalam grup saya. Sebab grup ni saya nak buat amal. Jangan buat sebab seorang saya sakit hati, yang lain semua tak dapat amal saya. Niat saya kerja kerana Allah Ta'ala dan saya takkan hentikan niat saya. Jangan ingat apa yang korang buat ni, saya akan stop. Saya akan terus berjuang sampai semua orang dapat apa yang diorang nak. Assalamualaikum. Bye. Cantik pula first time ni kan? Okay. Saya nak cakap dan nak kupaskan banyak benda. Bukan bawang eh. Rumah aku, saya first kali lah saya post yang pasal rumah aku, syurga aku. Hari tu saya masuk lokap bukan pasal isu kes rumah aku, syurga aku. Untuk pengetahuan semua, korang kan rajin viralkan. So viral dan share-share kopi lah ya. Rumah aku, syurga aku langsung tak declare sebagai benda tu skema. Dan orang yang buat page saya yang kata benda tu skema lah apa semua, saya dah explain macam mana saya buat rumah aku syurga aku ni. Tapi orang je tak post-post. Dan saya harap korang dekat sini boleh fikir cara akal macam mana saya buat rumah aku RM10 tu boleh lepas. Nanti saya akan ajar. Lagipun kan saya pernah cakap rumah aku syurga aku RM10 ni. Sorry semua. Rumah aku segera aku RM10 ni. Orang beli rumah dan dia dapat apa yang diorang nak. Dan ada yang dapat. Dan kita bawa lah orang tu ke depan. Okay. Sebab amal tu saya dah buat. Tak salah kalau saya bawa orang tu. Dan saya akan tunjuk lah benda tu betul ke tak betul ke kan. Betul. Nombor dua. Kes yang saya kenal sebetulnya adalah kes 420. Itu salah satu yang saya boleh kemukakan saya di Anaya. Orang tu loan tak proof. Nama dia Musbiha. Saya explain dekat sini nama dia Musbiha. Klien tu memang dah dapat loan approve. Tapi cerita dia owner naikkan harga rumah. Lepas tu dia tak jadi beli rumah tu. Dan SK yang dikatakan tu memang bukan saya tipu dia ke apa, tapi bahkan dia lebih tahu dia tipu saya. Dan benda ni semua jangan risau. Saya dah buat report dah. Saya dah tunjuklah orang kata kerjasama. Yang orang asyik duk kata SK tu macam tu lah, macam ni lah. Saya takkan anak yang orang. Cuma saya dah buat report. Mengatakan tuduhan report tu adalah palsu. Saya tak sihat. Dan kat atas ni adalah
orang cakap dokumen-dokumen saya yang dekat sini, diorang cakap saya memang ada epilepsi protokol. Saya tak tahulah. Lepas tu nama penuh dia apatah, nanti saya post lah. Lepas tu benda ni dia kena pasal orang cakap apa, stress kot mungkin. Okay, bye. Part tu.